Wali Kota Los Angeles Eric Garcetti mengaku tersentuh dengan DKI Jakarta dan seisinya. Hal ini diungkapkan usai mengikuti rangkaian forum U20 Mayor Summit di Balai Kota DKI Jakarta pada Rabu 31 Agustus 2022. Garcetti mengatakan bahwa dirinya bersyukur dapat berkunjung ke sejumlah kota saudara termasuk Jakarta. Menurutnya, Jakarta sendiri mempunyai banyak kesamaan dengan Los Angeles. So I'm so pleased I traveled halfway around the world to my sister city. Jakarta has touched my heart and this is a magical moment for us to seize the future. Jakarta is very similar to Los Angeles. Mm-hmm. It is the center of diversity, mm-hmm. the center of creativity, and the center of entrepreneurship. Selain itu, Garcetti turut mengomentari keputusan pemindahan ibu kota negara atau IKN Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Ia menilai bahwa Jakarta tetap memiliki keunikan meski tidak lagi menjadi ibu kota Indonesia. Garcetti lantas menyarankan agar Pemprov DKI tetap fokus mengembangkan kreativitas, sumber daya manusia, dan memedulikan orang minoritas. Kemudian, Garcetti mengaku dirinya juga terinspirasi dengan konsep transportasi publik di Jakarta. Ia pun mengungkapkan pengalamannya saat menggunakan bus TransJakarta. Garcetti menilai, transportasi publik di Jakarta telah memberikan akses yang memadai kepada warga difabel. Ia pun hendak membawa konsep transportasi publik ini ke Los Angeles. I talked to students who were coming from school and discussed with them, do you love this? They say, yes, it shortens the trips and it helps people even with disabilities to be able to navigate the city much better. So I'm very impressed with what I saw, some of the ideas, whether it's bike lanes or the BRT, I want to take back to Los Angeles and accelerate. Sebagai informasi, Forum U20 Mayor Summit ini diselenggarakan selama 2 hari, yaitu 30 sampai 31 Agustus 2022. Dalam U20 tersebut, digelar rapat tertutup antara delegasinya untuk membahas isu-isu yang akan disampaikan dalam forum G20 mendatang.